kelihatan ya, cuman kalau di sini udah kayaknya udah sore ya, agak-agak merinding lah sedikit itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis, Jis. Tebak saya berada di mana? Yes, ini sekarang saya berada di sekitaran Banyumas. Tegangnya ya, dan panasnya pol banget, sekitaran 32 panasnya. Dan kali ini kita bakal coba untuk explore dan uji nyali teman-teman, karena kebetulan nanti kalau misalkan ada sesi wawancara atau ada masyarakat yang lewat, nanti kita coba tanya-tanya, misalkan gak ada ya udahlah. Jadi ini adalah sebuah rumah dinas yang udah terbengkalai puluhan tahun nih. Mungkin yang dari Banyumas tahu, bang saya pernah ke situ deh, atau bang saya pernah kerja di situ deh. Dah, ini adalah tempatnya. Tempatnya cukup luas dan panasnya pol banget. Nah, ini masih rumahnya kesana lah. Jadi kita sedikit spill dulu ya, sebelum nanti malam gelap dan kelihatan harus pakai senter. Makanya ini kita coba untuk lihat-lihat dulu teman-teman, biar nanti ketakar, takutnya ada ore atau jalurnya treknya ada paku atau apa. Nah, ini diantaranya mobil-mobil yang memang sengaja ditinggalkan sampai kondisinya seperti ini. Tuh, Land Rover. Gak tahu ya ini mobil tahun berapa teman-teman, mungkin yang tahu bisa bantu saya untuk jelaskan di komentar. Dan ini keadaannya sampai berkarat kayak gini ya, para runtun. Wah gila men, ini sampai besinya ngeleker. Tapi ada yang bikin menarik sih ya. Jadi ada satu mobil, nggak tahu ini mobil bekas kecelakaan kah atau memang sengaja ditinggalkan karena udah rusak. Nah, ini nih teman-teman, ini mobilnya kayak mobil minibus gitu ya, minibus kayak Kopaja itu. Udah, wow, kondisinya tuh lihat sampai berkarat kayak gini. Ini kayaknya bakal seru banget loh kalau misalkan kita sampai uji nyali di sini. Dan itu lihat dalamnya aja udah sampai tumbuh tanaman. I don't know, kayak naon. Dan cukup luas, nanti kita eksplor dari bagian depan. Kita spill untuk bagian malamnya. Enggak perlu banyak-banyak, nanti kita langsung uji nyali aja. Assalamualaikum. Bapak maaf. Maaf mengganggu ya Bapak. Mangga. Aku dari Majalengka, Bapak. Sama Bapak siapa namanya? Pak Kimin. Iya, Pak Kimin. Aku kan datang ke sini ya. Iya. Cuman bingung ini tuh rumah dinas dulu ya, Pak ya? Iya, dulu kan buat ini apa? Khusus penataran. Oh, udah berapa lama terbengkalai, Bapak? Kayaknya sih ini awit tahun berapa ya? 80 sampai 896. 96 berarti sekarang udah 2023. Iya, ini bikinnya kali kayaknya tahun 75 ini. Berarti udah ada 20 tahun terbengkalai ya, Pak ya? Iya. Bapak tinggal di mana? Asli sini. Oh, Bapak asli sini. Iya. Sehari-hari berarti nyari rumput di sini ya, Pak ya? Iya. Ya, di mana saja lah kalau sekarang lagi ini apa? Sekarang rumput tuh susah nyari. Dan aku mau tanya mungkin sedikit sama Bapak, boleh? Boleh. Kan Bapak udah di sini cukup lama ya, Bapak asli sini gitu. Aku mau tanya, ini kan bangunan terbengkalai kosong kan biasa tuh kalau nggak ini pasti bilangnya angker ya, Pak ya? Iya, biasa. Bapak sih, katanya. Bapak pernah ngelihat atau ngedengar suatu atau ngalamin hal ganjil nggak selama aktivitas di sekitaran lingkungan ini? Enggak. Belum pernah. Belum pernah. Belum. Kalau cerita dari warga yang lain mungkin?
ada. Apa ya, tuh Pak? Itu sih ya nggak kelihatan ya, cuman kalau di sini udah kayaknya udah sore ya, agak-agak merinding lah sedikit itu. Nggak, tapi yang ngedenger itu nggak pernah? Nggak pernah. Iya soalnya. Ya, katanya sih ada di sini. Di sini ya? Iya. Tadi aku ngelihat ini bapak-bapak di sini terus bilang gini katanya, hati-hati di sini ada penunggunya gitu. Banyak katanya. Iya bapak, makanya aku. Ya biarin aja lah om. Yaudah bapak, makasih banyak ya. Iya. Nah, teman-teman nanti kita bikin. Ya itu mobil ini teman aku. Oh iya. Ya teman-teman, nanti kita bikin ini menjadi malam. Kita tunggu sampai malam dan nanti dulu sebentar aku ada rezeki deh. Bapak maaf, ini ada rezeki buat bapak. Pak. Ya punten-punten ya pak ya. Punten ya. Maaf. Terima kasih. Iya sama-sama. Oke teman-teman, nanti ini kita bikin jadi malam. Ya nanti kita bikin beli malam nih. Oke. Ini udah malam teman-teman. Cuman ini karena samping jalur yang memang aktif banget sama kendaraan, agak sedikit gandeng ya, nggak apa-apa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini adalah bentuk bangunannya ketika kita kesini pada malam hari. Nah ini dulunya adalah kayak rumah dinas teman-teman. Cuman keadaannya ini udah hancur. Udah jam segini udah nggak ada yang lewat lagi. Nah ini jalan setapak menuju ke rumah warga. Jadi terus kesana tah. Ini ke rumah warga. Cuman jam segini udah nggak ada yang lewat. Ya iyalah, atuh gimana mungkin ya. Nah ini rumahnya udah mulai hancur. Sayang banget sih ya. Pengennya tuh ya seenggaknya dirubuhkan terus dibikin lagi, entah jadi sebagai rumah lagi ataukah penginapan, kan bagus ya. Dan ini benar-benar sayang banget tuh salah satunya udah masuki rumah warga teman-teman. Nanti kita coba uji nyali di antara mobil-mobil yang memang terbengkalai itu. Vibesnya dapat banget nih ya. Nanti kita coba agak redupin, kita ganti lighting berwarna merah. Nanti kita coba masuk ke dalam mobilnya ya. Mudah-mudahan sih muat. Percuma ini kayaknya kalau kita explore juga kosongan doang deh. Jadi kita fokusnya ke ini aja, ke mobilnya. Dan tadi ketemu warga di sini pas siang tuh. Nggak bilang katanya hati-hati, kata di sini banyak penunggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah ini adalah bangkai mobil teman-teman. Kalau makhluk halus kan seneng banget kalau di antara besi terus tempat-tempat lembab. Nah besi-besi kayak gini nih yang ditinggalin kayak gini nih seneng banget. Kayak makhluk astral, makhluk halus, juri kuntai apapun itu. Oke sekarang kita coba matikan senternya ya. Nah pasti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini harus tetap hati-hati. Ekstra hati-hati dan benar-benar harus hati-hati. Cariut. Saya nggak bisa dibuka sih ya. Keras, eh. Sampai tembus pohon itu mobil gelo. Oke
Grogol, grogol, grogol. Jakarta, Jakarta, Bandung, 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 Cicahum, Cicahum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, men. Ini di atapnya udah tumbuh sama pohon-pohon kayak gini ya. Tapi nggak tahu ini keluaran mobil tahun berapa, teman-teman. Ini kayak film-film Dono deh. Kalau dulu sih nyebutnya mobil culik ya. Kalau ada kayak ini mobil culik, men. Ih, serem. Jadi harus ekstra hati-hati. Wow. Aduh. Apaan tuh? Suara mesin ya. Oh, kereta, men. Kaget. Assalamualaikum. Apa ini? Siapa di sini? Yuri. Astagfirullahaladzim, baget, men. Oke, ini kita coba uji nyali ya, kita coba naik ke sini. Kalau dulu kayaknya nggak mungkin deh, soalnya ini udah karatan, euy. Agak ngerai. Apaan tuh? Ih, udah kayak kerupuk. Belum sih, gak ngejeblos ya. Oke, teman-teman, kita coba naik. Ini kali pertamanya saya naik ke tempat kayak beginian, dimana mobil udah tumbuh rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas, hati-hati, oi. Kok jadi ngejeblos. Dan hawanya di sini panas banget, teman-teman. Punten. Dan ini adalah bagian supirnya. Wow. Slow, oi. Sebentar, teman-teman. Ini slow banget. Oke. Dan ini rasanya ketika kita berada di mobil yang memang udah nggak dipakai, ditambah udah tumbuh pohon kayak gini. Nggak tahu ini berapa tahun mobil usianya. Yang jelas kayaknya sih lebih dari 10 tahun deh, mungkin ada 20 tahunan, teman-teman. Cariut. Cariut. Ini sama-sama suara kendaraan aja ya. Ini padahal jam 10:30 malam, men. Masih rame aja loh. Sampai bulan tuh kelihatan dari sini.
kalian kalau nggak percaya bisa datang ke sini. Ini berada sekitaran Banyumas. Mobilnya udah terbengkalai dan vibesnya ini dapat banget, seremnya dapat banget. Karena mungkin ini berada di samping ya, nggak jauh dari jalan, makanya agak sedikit terganggu suara kendaraan, tapi nggak apa-apa. Tapi so ini keren banget, merinding dapat tuh. Ini merinding. Tuh, kalau kalian bisa dengar di situ ada suara sebenarnya sih. Jadi tuh ada suara kayak suara nggak jelas yang tuh sebelah sini nih. Udah. Mending ngejeblos doang, woi. Oke. Dan cukup gerah banget. Ya, yang pada intinya saya udah coba kesini dan memang kalau misalkan dikata merinding sih merinding. Dan nggak nyaman dan enak ketika kita berada di dalam itu, kayaknya awannya tuh panas. Bau kayak bau besi gitu ya, yang udah mulai berkarat, dan suara seberbanyak sih kalau teman-teman bisa dengar di sini. Dan bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lihat dari bagian depannya. Ini nggak tahu ini ke sawah kayaknya deh. Itu untuk kelihatan rumah-rumah warga yang tadi jalan ke sana ya. Tuh. Dan ini dari depan seperti ini, teman-teman. Ini bagian depannya. Gila, ini udah berapa puluh tahun ini ya. Lihat tuh. Oke deh, kayaknya cukup ya. Oke teman-teman, dikarenakan masih banyak tempat-tempat yang harus kita datangin di sekitaran Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto. Dan ditambah kalau di Cilacap itu masih kental banget ya nuansa jawennya, dan memang kita harus benar-benar sopan dan nggak bisa seperti di Majalengka, men. Oke ya, yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak beling lu apapun yang kita miliki itu dan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri untuk kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan yang baru gabung sih, minta dukungan channel, like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.